Hai hai, assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Tuhan memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, petang ni saya nak update sikit tentang saya punya perkembangan pokok terung. Ada yang kita nak panen perdana. Jom kita saksikan. Tara, saya punya terung sudah besar. Nampak itu kejadiannya sangat mengagumkan. Saya tanam 12 pokok yang hidupnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokok saja yang tumbuh. Yang lain is gone. Nanti kita nak panen yang besar tu. Yang ini nanti dulu. Tunggu dia besar sikit. Tapi yang ini super jumbo. Besar ya amat. Yang ini pun ada yang baru nak besar sikit. Yang lain-lain tu pun ni pun ada yang nak tumbuh juga. Banyak sebenarnya yang dah tumbuh, tapi itulah dimakan siput balik bayar. Okey, jom kita panen kita punya pokok terung gitu. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita panen terung. Terung yang pertama daripada saya tanam sampai dia besar ini. So hari ni kita potonglah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Alhamdulillah dapatlah juga saya merasa saya punya pokok terung. Alhamdulillah, walaupun banyak serangan yang mengganggu di pokok-pokok saya ni, diganggu oleh apa, serangga-serangga yang tak dikenaan ni, dia tu meragukan. Okey, lepas ni saya nak petik cili pula. Besok kita nak masak terung belado. Okey, jom kita petik cili. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita petik cili. Sebelum cili saya ni busuk, tengok yang ini. Dia dah mula nak busuk ni kan. So sebelum busuk, baik kita petik dia dulu. Okey, jom kita sambung kegiatan kita memetik cili. Okey, let's go. Okey, jom kita petik cili. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dah macam ni busuknya, kita buang saja. Ni banyak yang dah busuk-busuk ni, kita buang. Sakit pula hatiku. Nak kata tak letak racun, dah letak dah. Hai serangga sekarang ni degil. Ada jahanam. Tengok nyamuknya. Ni. Sekejap. Kau mati dia situ. Time aku nak buat kerja, time tu lah dia sibuk aja serangga-serangga ni. Nyamuk-nyamuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Panen. Banyak.
buahnya pun lebat. Jadi nyamuk. Saya nak mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu apa tengok konten saya, rajin like, komen. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga nak mengucapkan kepada sahabat-sahabat yang baru menemu channel saya dengan ucapan selamat berkenalan, selamat datang. Sudilah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video-video untuk sahabat-sahabat saya semua. Terima kasih. Okay, sahabat-sahabat, saya nak petik pokok cili setan. Ini namanya pokok cili setan. Tak tahulah kenapa dipanggilnya si cili setan. Agaknya panas, panas pula. Agaknya pedas sangat kot. Tak tahulah, Allahuakbar. Okeylah, jom kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamuknya. Bismillah. Sabar-sabar. Kalau lambat petik jadi busuk macam gini. Terpaksalah petik walaupun dia masih kecil-kecil macam ni. Terpaksa juga petik. Kalau tidak nanti dia busuk sayang. Tengok ni sahabat-sahabat, saya punya pokok bayam Brazil gemuk-gemuk. Sampai sana tu. Sampai dah tak termakan-makan. Kadang-kadang tak tahu nak masak apa dah dengan apa bayam Brazil ni. Banyak tau. Suka sangat cucuk-cucuk-cucuk-cucuk. Sampai banyak ni lah. Tu yang sebelah sana tu pun ada lagi tu sana tu. Okay, sahabat-sahabat, sebelum tu saya nak update lah. Saya punya tanaman yang hari tu saya ada semai kangkung. Biji benih kangkung. Alhamdulillah, nampak gayanya dah tumbuh. Harap-harap kali ni menjadilah aku punya pokok kangkung ni. Dah banyak kali tanam. Semuanya mati kojol. Moga hidup suburlah ya tanaman-tanamanku, pokok-pokok kangkung. Moga-moga
dapatlah saya nak apa, nak merasa pokok kangkung ni. Okeylah, jom kita siram kita punya pokok-pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidup subur lah saya punya pokok terong ni eh. Nanti dapatlah kita makan hasilnya lagi. InsyaAllah. Semoga dijauhikanlah dari serangga-serangga yang perosak. Okay, sahabat-sahabat, inilah hasil saya petik cili dengan petik saya punya terung tu. Alhamdulillah, saya tak nak petik banyak-banyak sebab kita nak guna untuk masak sahaja. Okey sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.